Mantap banget nih. Nah, tapi burung dewasa bagus. Berapa nih, Mas? Kasih 4 juta aja. 4 juta rupiah ya? Ya. Mantap banget nih. Real pasangan. Real pasangan jantan betina nih. Untuk Golden Mina, Mas ya. Iya. Nih. Assalamualaikum. Halo. Totalnya 800 ribu rupiah sepasang nih. Untuk kepodang emas Bali. Full set. Ya. Ini pasarannya 5 juta. Ini cukup 4 juta rupiah. 4 juta full set. Full set lagi. Tinggal bawa sama tinggal kandang. Bawa nih sama kandangnya. Ada kerodongnya juga nih ya. Burung asli pasangan. Asli pasangan ya. Oke Pak Bos, jangan lupa di subscribe channelnya Rafi Kicau. Mantap. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya buat sahabat Kicomania dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan, diberkahi apa urusannya. Amin ya rabbal alamin. Untuk kesempatan sore hari ini, hari Jumat 1 Maret 2024, nah ini Rafi Kicau hadirnya di Pasar Burung Pramuka Matraman Jakarta Timur. Posisi di kiosnya Mas Edi Giovanni. Nah ini owner kiosnya nih. Oke, ini yang punya kawasan Pasar Burung Pramuka. Nah ini ada banyak kesulitan burung-burung antik ya. Burung apa nih Mas Edi nih? Semalam kita habis nyerok di aviari. Wih. Jadi ada pelanggan punya aviari BSD. Nah itu burungnya mau konsepnya beda. Jadi konsepnya burung kecil mau diganti burung apa? Apa? Oh. Hobi yang lain nggak tahu. Oh gitu. Nah, jadi burungnya kemarin tak serok semua. Ada Golden Mina. Ada White Face, Cak Pantai, Cak Biru. Okay. Pokoknya mantap-mantap. Oke, okay, nanti kita pantau Mas ya. Kasih tahu penampakannya, burung jadi harga bahan. Woi, mantap. Nah, oke, Pak Bos, jangan langsung kita pantau. Langsung kita pantau aja. Langsung satset. Satset, satset. Oke, ini untuk yang pertama kali kita shoot di kiosnya Mas Sedi Giovanni. Ini ada burung perkutut ya. Nah, ini jenis Bangkok ya. Burung sudah dewasaan ya. 100 ribuan. Notanya 100 ribu rupiah. Stoknya ambiar ya. Nah, ini pantauannya. Ini sebelah masih stok Mas? Masih. Ini ada Bangkok, ada juga perkutut Bali. Oh, ada perkutut Bali. Nah, yang Bali yang matanya ada bulat yang mata. Kalau perkutut Bali berapa? 100 ribu. 100 ribu. Nah, itu dia. Penampakannya untuk yang Bali. Nah, ini dia. Jadi di lingkar matanya ada kuning ya. Matanya juga 100 ribu rupiah. Dan di ujung ini, oh ini stok Bangkoknya ya. Nah, ini stok Bangkoknya untuk pungmannya yang mau merapatnya. Burungnya super-super banget. Sudah dewasaan ya. Nah, di atas ini ada yang cemani ya. Dan untuk yang cemani usia dewasa. 150.000. Notanya cukup 150.000. Wah, burungnya super-super nih. Nah, kita bergeser sebelah ada silver ya. Ini yang jenis silver. Kondisi juga udah dewasan. Berapa Mas? 125. Notanya cukup 125.000. Dewasa bagus. Ini dewasan. Itu yang hitam cemani juga. Ah, sama. Sama ya. Stok untuk cemani. Nah, sebelahnya ini ada perkutut warna juga untuk putih lurik. Nah, ini juga usia dewasaan ya. Untuk perkutut putih lurik 23. 230.000 ya. Nah, ini burung sudah dewasan ya. Jadi sudah aman dipelihara, tinggal dilanjut dirawat aja. Burungnya mulus-mulus banget. Nah, di sebelahnya nih ada silver juga. Silver ada jambul, silver jambul, ada putih jambul. Silver jambul dulu berapa nih? 200. 200.000. Untuk yang putih lurik jambul 400. 400.000 ya. Jadi pilihannya masih banyak nih. Sebelahnya nih ada Ganmas ya. Ganmas jambul ya. Ya, Ganmas jambul. Wah, mewah nih. Harganya 400 ribu. Kalau hujan mas nggak jambul 2,5. Hujan mas non jambul 2,5. Ini contohnya legasi. Goldennya 4,5. Yang golden yang ujungnya ya. Nah ini 450 ribu. Yang istimewa nih goldennya. Okay. Nah ini di bawah untuk yang lokal jambul. Nah ini dia perkutut lokal jambul. Notanya berapa Mas Edi? 200 ribu rupiah. Ini ada jenggot, ada jambul ya. Ada yang double jenggot, jambul juga nih. Jadi silakan dipilih-pilih aja. Ini burungnya antik-antik. Sebelah ada falak white face ya. 600 ribu. Nah, notanya 600 ribu. Ini kondisi dewasaan Mas ya. Kondisi sudah dewasaan untuk falak WF nya. Nah, ini juga ada burung bilabong. Ini burung endemik Sulawesi Mas ya. Ini ada pasangan. Nota berapa nih? 1.300.000 sepasang. 1.300.000 sepasang ya. Iya. Untuk bilabong ya. Mobilnya ada kiriman. Super banget. Bilabong ya, ada sepasang.
Kita mau kemana nih mas? Kita pantau untuk penampakan Golden Mina, terus burung-burung Cak Rowo. Di rumah mas ya? Iya di rumah. Okay. Itu hasil nyerok dari aviar. Oke okay, mantap, kita gas mas. Oke okay. Nah jadi ini kondisi untuk di rumahnya Mas Edi ya, ini di gudangnya. Nah di sini stok burung juga banyak banget ya. Jadi mau coba kita pantau ya. Udang gacoran, kacer gacoran, cai juga coran, murai batu. Pokoknya stoknya lagi banyak banget di sini juga. Mantap banget nih. Nah, ini penampakan untuk burung kacer daput. Nah, ini sudah gacoran ya. Ganteng banget. Nah, ini kacer gacor dapat dari aviari. Dari dapat dari aviari ini. Ini bak- kemarin memang udah di dalam kandang begini. Kita jualnya juga full set ya. Full set kita jual berapa nih, Mas? 750. 750.000 ini gacor gor nih ya. Ini ada gacor anis. Sama ini, full set juga. Ini kondisi burung gimana nih? Bunyi. Ya kata yang punya sih udah bunyi, udah cuma bunyi. Kan kita ya nggak tahu juga. Oke. Karena baru dapat. Baru dapat ya, ya mas ya. Kita jual full set. Berapa ya, hitungannya ya jual bukan jual teller ya. Oh, oh. Jual bagus. Berapa nih mas? Ini bagus ya, kita jual bagus. 500.000 full set. 500.000 full set ya? Ya 500.000. Ini 500.000 full set nih oh, di kandangnya. Ada minusnya bos. Ada minus mukanya kayaknya agak bonyok. Minus baru atau minus lama ini? Kayaknya nabrak nih mas mukanya. Itu paruhnya yang atas copot. Oh, oh iya paruhnya ya? Yang atas copot. Tapi masih bisa makan ini ya? Iya masih bisa makan tuh. Masih bisa makan ya? Oh jadi kalau ketahuan minus ya kita kasih harga berapa nih mas? 3,5 full set. 350.000 full set ya untuk anis merahnya nih. Oke ini murah-murah banget nih. Ini karena jalak dari Bali aviari. Sepasang. Jalak Bali sepasang nih. Satu pasang udah plus sertifikat. Plus sertifikat ya. Ya, ini untuk jalak Bali berapa, Mas? Sepasang. Sepasang kasih 3 juta lah. 3 juta rupiah ya, sepasang ya. Ya, karena kita dapat nyerok dari aviari. Dapat nyerok dari aviari ya. Jualnya murah ya. Ini sepasang Mas jalak Bali. Sepasang. Ya. Sepasang ya. Langsung dapat sertifikat juga. Langsung dapat sertifikat. Nah, ini jalak kebo gacor ini. Gacor nih jalak kebunnya ya. Mata putih. Mata putih tekan. Tekan ini dia. Oh, benar udah gacor. Gacor banget jalak bulu gacoran 150.000 gacoran ya. Karena dapat dari aviari nah, jadi diobral aja. Ini 600. Yang ini bagus enggak ada minus. Oh ini enggak ada minus ya. Ini full set juga, Mas? Iya, full set. Nah, full set ya. Full set Rp600.000 nih untuk anis merah ya. Oh, terjangkau harganya. Nah, sebelah sini ada cak cungko, Mas ya. Cak cungko dapat full cungko. Set ini dapat full set juga. Burung sudah dewasaan ini, kayaknya udah rawatan. 1.800.000. Gede banget burungnya. Burung super nih full set enggak? Full set. Full set ya. 1.800.000 full set. Wah, cukup terjangkau nih. Murai ini ada 5 ekor murai. Murai kayak begini ada 5 ekor. Ada 5 ekor. Ini kondisi burung gacoran sih? Gacoran malah lagi mabung ekornya. Oh, ini lagi mabung. Ini full set. Full ini set berapa? Kasih yang ini 1 juta. 1 juta rupiah full set. Iya. Pandangnya gede banget lagi besi nih. 1 juta. 1 juta rupiah full set ya. Nah, jadi yang mau mantau nih, mumpung lagi ada obel murah karena dapat dari aviari ya. Nah, ini jual full set semua ini. Bang, jagal Papua bang. Oh, ini ada jagal Papua. Gacor banget. Gacor nih ya. Burung udah jadi. Burung sudah banget. Jadi, mulus banget nih. 1,5 full set. 1.500 full set burung ya. Burung jinak. Burung jinak ya. Murah. Nih, jadi udah murah banget nih jagal Papuanya. Ini ada cak ijo. Cak ijo full set nih bang. Full set juga. Gacor juga bang. Ini kondisi sudah gacoran juga. Berapa nih? Full set gacoran kasih 1 juta. 1 juta rupiah. Waduh. Nah, ini mumpung lagi ada nih saset-saset nih. Jalak ini ada ketekan. Jalak suren, ketekan juga, ketekan. Ini full set juga jualnya? Full set. Berapa nih, Mas? Kasih berapa nih? 600. 600.000 full set ya. Mantep banget nih. Oh, ini yang dikerodongin apa ini? Ini kita mau pantau lagi. Ini yang dikerodong burung apa nih? Oh, Foxe satu pasang. Foxe apa ini? Hongkong. Foxe Hongkong. Oh. Coba kita pantau. Nih, ini kalau nggak asli pasangan pasti berantem. Pasti berantem ya. Nah, ini asli pasangan. Ini udah jodoh berarti kayak begini Mas ya. Ini sepasang notanya berapa nih? Kasih 4 juta aja. 4 juta rupiah. Murah. Murah banget ya. Pasaran 4,5 juta. Loh. Ini pasarannya 5 juta. Ini cukup 4 juta rupiah. 4 juta full set. Full set lagi. Tinggal bawa sama tinggal kandang. Bawa nih sama kandangnya ada kerodongnya juga nih ya. Burung
Asli pasangan. Asli pasangan ya. Waduh, siapa cepat dia dapat. Ini mas. Yang jantan di sebelah kanan nih mas ya. Ya bodinya siapa cepat dia dapat ini. Siapa cepat siapa dapat nih. Pasang ya. Super. Super banget burungnya. Ke sebelahnya. Oke, kita mau pantau sebelahnya lagi. Wambi. Wambi apa ini? Wambi Cina. Oh, Wambi Hongkong mas ya? Iya. Wambi Hongkong. Tapi belum tahu jantan betinanya ya. Ini belum tahu jantan betina. Ya baru dapat. Total berapa nih? 2.500. 2.500 full set. Full set. Full set. 2.500 nih. Burung jadi jual bahan. Oke, ini burung jadi. Mau jantan ya bagus, mau betina juga bagus. Harga tetap murah mas ya ketemunya ya. Tetap murah. Full set soalnya. Oke. Ini sebelahnya ada Bio, berisik banget kayaknya dari tadi. Pinter bos. Ini udah bisa ngomong kayaknya nih mas ya. Ya pinter, 3 juta. Nah ini udah bisa ngomong nih. Ya 3 juta. Notanya 3 juta rupiah nih. Assalamualaikum. Halo. Udah terpantau ngomong tadi. Wih 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 wih. Nih podang sepasang. Nih ada podang sepasang ya. Podang Bali nih mas ya. Hasil nyerok tadi juga. Hasil nyerok juga dari aviari nih. Ada sepasang podangnya. Berapa nih? Podang hasil nyerok kasih 800 mas. Sepasang asli pasangan. Oh ini 800 pasang. Sepasang. Sepasang 800.000. Tinggal bawa sama kandangnya nih ya. Yo. Notanya 800.000 rupiah sepasang nih untuk kepodang emas Bali. Full set. Ya. Jadi full set hitungannya untuk kepodangnya cukup murah nih ya. Di atas ada murai batu nih gacor dor nih dari tadi bunyi melulu. 342. Nah, begini pantauan untuk. Ini 1,5 bos. 1.500. Ini full set nggak? 0,4, 0,25. Ini kalau full set nambah 200.000 ya. Kandangnya juga gede banget ini. Jadi 1.500 kalau ngambil full set 1.700 ya. Mas ini ada cak ijo mas? Cak ijo gacoran. Gacoran ini bawa nih. Dari Jepara kemarin. Oh ini bawa dari Jawa ya? 1.100.000. 1.100.000. Ada dua. Burung doang ya? Nih ada dua. Ada dua stoknya. 1.100 atau 1.200? Itu 100. Kalau ini Jovin 1,2 gacor. Oh, ini Jovin 1.200 gacor. Gacor. Tapi ini enggak full set ya? Enggak full set ya. Ini juga ada burung tuwu, bodinya super banget. 3 juta. Ya. Notanya 3 juta rupiah nih. Burung ya. Sudah jadi ya untuk tuwunya. Gede banget. Ini burung apa sih, Mas? Nah, itu blue face. Oh, ini blue face ya. Blue face udah jadi 2 juta. Ini burung blue face. Ya, udah jadi notanya 2 juta. Burung doang ya? Yoi. Burung doang 2 juta. Ah, ya, pantauan dulu. Sama kandang? Wes, enggak apa-apa. Berapa? 2 juta. 2 juta full set ya. Nah, ini. Untuk burung blue face ya. Ini jarang banget burung ini juga. Bisa bawa, Om. Oke, jadi buat yang mau mantau di kiosnya Mas Edi ini mumpung lagi obral murah nih karena dapat dari aviari ya. Nah, di sini untuk cucak rawonya. Oke. Mantap banget ya. Oke ini nguweri Mas Edia. Ini sholat Mas Edia. Sholat. Burung Cak Rowo. Cak Rowo itu tidak dilihat dari fisiknya. Nah, dari suara lagi. Dari suara. Ini. Nah ini walaupun bondol tapi terpilih. Terpilih ya. Dibeli sama ya. Om. Gacor tuh, padahal yang mulus banyak ya. Yang mulus banyak. Om malah milih yang bondol karena ini kelebihannya volumenya keras, suaranya mewah. Suaranya mewah. Ya. Udah anteng juga ya, udah mewah mapan banget ya. Udah mapan. Ini sold out, bos. Sold out ya. Nah, untuk yang seperti ini kita jual 6 jutaan dewasa. 6 jutaan ya. Nah, kalau yang mulus-mulus kita jual 6.500. 6.500 ya. Ya. Jadi selisih 500 untuk bondol dan mulus aja. Iya. Tapi untuk ini juga suaranya nih tadi wah plus-plus suaranya nih. Ya, untuk barangnya juga enggak cuma satu. Ini untuk kalau mau milih-milih. Ini stok aja. Kita bisa lihat stok untuk carawanya nih di dalam nih. Iya. Kemarin ada blurok, Mas. Ini hasil tangkaran pembudatan sih mas? Ada ini hutan, hutan. Ini yang ori hutan ya? Nah, ini yang ternakan, dari ternakan. Ini yang ternakan. Jadi ada yang hasil dari hutan, ada hasil tangkaran juga. Ya kalau hutan postur bodinya besar. Besar mas ya? Ya. Ngeropel juga kalau yang dari hutan gini mas ya? Oke. Ini Pak Bosnya ini yang habis ngambil Cak Rowo nih ya. Oke ini Pak Bos, kalau boleh tahu dari mana ini Pak Bos? Dari Kemayoran. Dari Kemayoran ya. Nah ini Pak Bosnya yang habis ngambil Cak Rowonya nih. Nah sebelah sana itu Pak Bos. Terima kasih banyak Pak Bos ya.
sudah singgah di kiosnya Mas Edi Japanis. Kemarin ada Bloro, aku 12 juta. Ini yang ekstrim. Oke. Bloro. Ini juga ada Cak Rowo Mas ya. Ini Cak Rowo. Ada minus apa gimana nih? Hasil nyerok. Nah, ini hasil nyerok, jadi hasil nyerok. Murah. Uh-huh. Kukunya yang tengah copot. Nah, tapi burung dewasa bagus. Uh-huh. Berapa nih Mas? Kasih 4 juta aja. 4 juta rupiah ya. Nah, ini cuca rowonya ya. Kuku doang nih copot. Kuku doang copot tengah ya. Nyeroknya kekencengan. Nyeroknya kekencengan, jadi kena kukunya ya. Notanya 4 juta rupiah ya. Nah, ini yang berminat silakan merapat untuk Cak Rowonya, stok lebih banyak di kios Mas Edi. Nah sekarang kita berlanjut. Nah ini adanya di kediamannya Mas Edi Japanis ya, ini yang di gudangnya. Ini ada burung Golden Mina Mas ya. Golden Mina. Ini barang langka Mas ya. Wah jarang ada Bos. Jarang ada ya. Iya. Ini sepasang apa gimana? Satu pasang ori. Oh, ini sepasang ini ya. Ini burung udah jadi Bos, sudah punya. Udah jadi ya. Cuma kan biasa diumbar di aviari. Jadi biasanya ya. Diumbar di aviari nih ya. Baru dapat dari aviari semalam. Semalam ya. Iya. Jadi ini udah real pasangan Mas. Real pasangan jantan betina nih. Untuk Golden Mina Mas ya. Iya. Nota berapa nih? Golden Mina 6 juta Bos sepasang. 6 juta rupiah ya. Per pasang ya. Burung udah jadi. Burung sudah jadi nih. Ya, ini pada bahan-bahan biasanya jual satunya 2 juta setengah. Ini udah tinggal lanjut aja Mas. Tinggal lanjut aja 6 juta. 6 juta rupiah mewah sepasang. Kan? Mewah ya. Golden Mina. Suaranya begini nih. Ini sebelah ada Cak Rowo Mas. Itu Cak Rowo, ini ori pasangan. Ini yang sudah real pasangan ya. Real pasangan. Oke. Dari Cak Rowo yang pasangan mah susah Bos. Oh, susah ya. Iya. Soalnya kalau nggak pasangan tuh dicampur begini pasti berantem. Berantem ya. Waduh, bahaya Bos. Bahaya. Ini udah pasangan ya. Real pasangan. Ya mau cari buat coba breeding Mas ya. Yo. Nota berapa nih kalau yang siapan begini? 14 juta. 14 juta sepasang ya. Sepasang. Wah, tuh terjangkau nih. Jadi udah real jantan betina. Udah mewah banget. Burungnya mewah ya. Coba kita breeding. Ini dia. Wow. Ini ada pasangan ya. 14 juta rupiah sepasang. Untuk cucak rowo ya. Ini juga tersedia nih ada burung tubuh ya. Tubuh. Ekor lagi dorong. Ini lagi dokor. Rawatan dari anak Bos. Oh, rawatan dari anak. Ini jantan Mas ya? Jantan. Asli tubuh Jawa asli deh. Nah ini tubuh Jawa. Yang ekor darah didorong ini kasih berapa? 2.500. Ini 2.500. Ada ya, dua yang bondol, yang mulus ada satu. Yang mulus ada satu. Kalau ini sama 2 juta sama 2.500. 2.500 ini sama. Yang mulus? Gagak. Mana gagak? Oh, ini gagak di bawah nih. Cakep juga banget. Ada gagak hitam nih. Nah, ini. Burungnya gede banget kalau gagak ya. Katanya berapa nih gagak? Untuk gagak kasih murah, Bos. Berapa? 1 juta aja. 1 juta rupiah ya. Iya. Burung gagak. Nah, sekarang kita ke burung Nuri apa nih, Mas? Nuri merah, Bos. Nuri merah ya? Ini namanya Nuri Merah. Dapat dari aviari juga. Dapat dari aviari ya. Ini pasangan juga berarti? Pasang 3.200. 3.200 pasang nih. Iya, Nuri Merah. Ini di punggungnya kayak ada emas-emasnya warnanya Mas ya. Wah, keren. Cakep keren banget nih. Keren. Ini ada sepasang. Oke Mas Adi, kita mau pantau yang di luar. Nah ini Pak Bosnya pada pamit pulang nih ya. Terima kasih banyak Pak Bos, semoga sehat selalu. Bisa buat temen ngopi ya, Cak Rowonya. Ya. Oke. Okay. Nah, ini habis belanja tadi. Nah, ini hasilnya rok, Mas. Kandangnya sih mewah-mewah. Burungnya lagi pada mabung. Lagi pada mabung ya. Iya. Nah, ini dia. Ini kondisi burung lagi mabung ya. Lagi pada mabung semua. Ini notanya berapa nih, Mas? Untuk murah yang di kandang mewah-mewah ini kita jual 2 juta full set. 2 juta full set. Iya, kandangnya mewah-mewah semua. Kandangnya juga mewah banget nih. Full set semua. Kalau yang ini, Mas? Sama. Full set berapa nih? Sama 2 jutaan. 2 jutaan ya? Tinggal pilih. Tinggal pilih nih. 2 juta rupiah full set ya. Wah, cukup terjangkau nih, kandangnya juga mewah-mewah banget. Ini rata-rata burung kondisi sudah gacoran ya. 2 juta rupiah full set ya. Nah ini mumpung lagi ada harga murah, silakan saset-saset ya. Murai gacoran 2 juta rupiah full set. Kandangnya juga mewah banget. Oke Mas Edi, nah, ini berhubung waktunya sudah sore, saya mau izin pamit Mas ya. Oke Pak. Jadi infonya nih buat sahabat Kicemna yang mau merapat, mumpung lagi ada burung serokan dari aviari nih Mas ya. Iya. Oke, jadi silakan merapat langsung. Hobi burung tuh emang luar biasa.
kalau mau dijual lakunya cepat sekali. Pengen beli juga barangnya banyak pilihan. Banyak pilihan mas ya. Jadi, bosku yang pengen jual burung atau tukar tambah bisa mas. Kalau mau beli burung langsung alo-alo aja. Kontak di nomor saya 0896 5000 8313. Oke mas. Terima kasih yang sudah nonton di channelnya Rafi Kicau. Semoga oke, bermanfaat. Di kios lancar jaya abadi. Oke mas, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.